pembangunan los Pasar Minggu Sabar Menanti Perenteluweh yang berada di Dusun Perenteluweh Kecamatan Tanah Tumbuh terpaksa ditunda. Pasalnya saat ini anggaran yang seyogyanya untuk pembangunan harus dialihkan untuk penanganan COVID-19. Menurut keterangan Daturia Perenteluweh Sabarudin mengatakan, pemerintah Dusun Perenteluweh menyediakan lahan sebanyak 2 hektar untuk pembangunan pasar. Memang pihaknya sudah mendapatkan anggaran dari kabupaten untuk pembangunan los pasar, tetapi karena COVID-19, pembangunan tersebut ditunda hingga dalam waktu tidak ditentukan. Saat ini masyarakat masih menggunakan fasilitas seadanya. Kendati demikian, pihaknya tetap melengkapi sarana dan prasarana di Pasar Minggu Sabar nanti ini, yaitu pengadaan toilet umum dan direncanakan pembangunan rabat beton sepanjang 200 meter di sekeliling pasar melalui dana desa. Hal ini dikarenakan tingginya animo masyarakat terhadap keberadaan Pasar Minggu Sabar Menanti tersebut. Hari ini adalah rangka itu untuk memberi berapa beton ke dalam pasar. Sebab pasar ini sudah berjalan kurang 3 bulan. Kalau hari hujan agak macet-macet maksudnya. Jadi oleh karena itu pasar ini itulah berjalan lebih kurang 4 bulan dengan bulan ini. Insya Allah responnya sangat begitu memuaskan lah. Tetapi yang kendala sekarang ini kami sudah dapat bantu dari kabupaten. Sayangnya kendala COVID kami belum dapat kerja sama dengan dia. Berapa banyak los ya untuk ini? Cuma dari kabupaten itu satu los, itu dana desa itu yang akan dibikin satu los lagi. Satu los. Berarti dua los. Tim Liputan News TV melaporkan.